Karena tapi aku sering pakai. Iya, aku cuma punya dua. Itu pun atasannya doang. Oh, kalau roknya satu. Roknya satu. Yang penting kalau misalkan kita seminggu itu kayak 5 hari pakai ganti. Soalnya kan putih abu-abu, nanti putih, hitam, abu. Udah istilahnya menua gitu ya. Menua bersama memakai putih abu. Awet muda gitu ya putih abu. Hi girls, aku Novita dan hari ini cewekbanget.id udah kedatangan Putih Abu-Abu. Yeay! Nah, selanjutnya benar atau hoax kalau YouTube Indonesia memberi Putih Abu-Abu penghargaan? Benar. Mau subscribe ke channel? Benar. Tadi kayaknya jaketnya dipakai juga. Iya, iya dong. Kenapa sih tidak kalian pamerkan di sini? Soalnya kan putih abu-abu, nanti putih, hitam, abu. Putih, hitam, abu. Kayak ini mau baru banget pulang sekolah apa gimana pakai jaket kan biasanya gitu ya. Terus gimana, coba ceritain perasaannya gitu, kayak wah ini keringet kita nih guys sih. Dapat penghargaan. Yang pasti sih seneng ya. Soalnya katanya kita juga sebelumnya emang belum tahu. Kita cuman webinar aja gitu kalau nggak salah pas di eventnya tuh. Terus pas besoknya diumumin lah Putih Abu-Abu menang gitu. Wow. Terus apa sih di nominasi itu tuh kayak lawan-lawannya tuh emang yang benar-benar lagi naik semua gitu. Coba dong sebutin siapa salah satunya. Denny Caknan sih. Denny Caknan. Ya kan, lagi naik banget. Lagi tuh naik banget. Terus dia banyak banget perform juga dan Putih Abu-Abu bisa mengalahkannya. Kaget juga sih. Iya, suka banget woman empowerment. Oke, selanjutnya nih benar atau hoax kalau masing-masing member Putih Abu-Abu minimal punya 3 pasang seragam Putih Abu-Abu. Benar atau hoax? Hoax. Tapi aku sering pakai. Iya, aku cuma punya 2. Aku cuma punya 2. 2 juga. Yang penting itu pun atasannya doang. Oh, kalau roknya satu? Roknya satu. Atau minum, jujurnya. Cuman satu doang. Yang penting kalau misalkan kita seminggu itu kayak interview radio kemana-mana, itu tuh yang penting ada ganti deh. Kayak 5 hari pakai ganti gitu. Tapi 5 hari ya waktunya. Iya, masih mau 5 hari, mau 3 hari, kayak udah kelihatan gak enak, ya udah ganti. Kayak udah kolepek banget sih. Aneh banget nih warna baju. Oke deh, nah sebenarnya ini pertanyaan selanjutnya buat Pak Ogan, tapi karena Pak Ogan yang nggak ada, nggak apa-apa, aku tanya ke murid-muridnya ya. Bener atau hoax kalau sebenarnya Putih Abu-Abu tuh bakal bikin generasi selanjutnya? Jadi kayak girl band yang rapsodi indahnya aku gitu. Hoax. Bener atau hoax? Hoax. Kayaknya karena emang hoax kayaknya. Aduh, harus kita. Aku mendengar kamu, Intan, aku jadi ngakak. Harus kita. Harus kita. Pokoknya sampai enggak ada lagi, bye. Sampai kita udah menua, asik. Menua gitu ya. Menua bersama memakai putih abu. Awet muda gitu ya putih abu SMA terus. Oke deh. Wah, keren banget. Nah, itu dia girls, seru banget kan? Jadi kalian bisa lebih kenal sama Putih Abu-Abu. Nah, jadi kalian wajib dengerin semua singlenya Putih Abu-Abu. Oh iya, benar. Bisa sama yang terbaru, yang terbaru. Digital streaming platform. Yang terbaru apa, kasih tahu dulu? Bunda. Bunda. Terus kalian bisa lihat music videonya di channel YouTube Putih Abu-Abu. Yeay. Subscribe ya. Nah, hai. Itu dia obrolan tadi Putih Abu-Abu bareng cewekbanget.id. Nah, kalian harus nonton sampai habis. Nonton video-videonya selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.